Terkadang kita memang harus pura-pura sedih demi menghargai kehilangan itu. Sebagai penanda bahwa hadirnya berarti kepergiannya kita rindu dan kembalinya kita tunggu. Tapi tentu ada konsekuensi dari segala sesuatu. Tak terkecuali pura-pura sedih itu. Bisa jadi perginya tak tenang. Langkahnya diberati kenang. Dan akhirnya ia ingin kembali. Di saat kita sejenak bisa happy-happy. Aku ingat pesan terakhirmu. Hah? Yang mana ya? Yang kalau kamu terluka, kembali saja. Hah? Oh iya. Emangnya kamu udah terluka? Luka banget. Luka merindumu. Waduh gawat. Dia tiba-tiba memeluk. Dan kembalilah segala mimpi buruk. Karena yang pergi untuk kembali takkan pernah berubah. Yang harus berubah adalah kita. Kita harus mulai bisa menerima dia apa adanya. Ayang, kok seharian gak nelpon aku sih? Kamu udah gak sayang aku? Atau jangan-jangan kamu selingkuh ya? Aku sibuk, sayang. Boong. Kamu jahat, pokoknya kamu jahat. Aduh Gusti, sabar, sabar. Ini tulang rusuk siapa sih sebenarnya? Ngerepotin amat ya, ya Allah.